saudara, masih dalam talk show bersama Loguan Life Specialist Center. Di sini sudah hadir sejak tadi Dr. Supion, ahli spesialis bedah saraf, dan juga Dr. Low, spesialis kandungan dan juga penyakit kewanitaan. Saya ingin terlebih dahulu menyambung kepada Dr. Low. Tadi kita berbicara mengenai kista, dok. Apakah ada penyakit lain yang juga sering dialami oleh wanita, dok? Biasanya yang saya tengok wanita, dia ada kista, tapi dia akan tak pasti. Ini kista ke satu lagi yang miom. Oke, okay. Adakah perbedaannya atau memang beda atau sama, dok? Dua-dua ini berbeda, berbeda. Tetapi orang ingat sama. Oke. Okay. Okay? So dalam wanita, dalam kamu ada rahim, tapi indung telur. Kista itu berlaku dari indung telur. Tapi miom ini dia adalah bonjolan otot di rahim. Rahim. So bila bonjolan ini di rahim, dia akan menyebabkan gejala-gejala yang akan menyebabkan wanita itu tidak sedap hati lah. Okay. Selain itu, biasanya bila ada miom ini, jika miom sangat besar, dia akan tekan pada jiran rahim. So jiran rahimnya pun pada kencing. Pada dinding rahimnya. Dinding rahim. So wanita akan rasa senang nak kencing. Dia cakap sekejap benda, aja kerja sekejap pergi ke tandas. Adapun dia senang rasa nak pergi PO. Pipis dia selalu nak pergi pipis. Ini dua benda dia akan mungkin jika miom membesar. Tetapi jika miom kecil tapi dia kat dalam, bila kat dalam, dinding rahim jadi lebih tebal. So bila tebal, mens dia akan datang sangat banyak. So ada yang pesakit yang datang jumpa saya kata, "Doktor, saya satu hari tukar pad 10 keping pun ada." Okay. Sampai banyak berdarah, sampai dia punya muka pun nampak pucat, nampak sangat putih. Sebab miom ini dia kat dalam menyebabkan mens banyak. Okay, baik. Berarti tadi kalau kista tadi ada di indung telur, sementara kalau miom ada di rahim. Di rahimnya. Di rahim, dan dia juga berupa benjolan seperti itu ya, dok ya. Baik, selain dua penyakit tadi mungkin yang paling sering dialami oleh wanita, adakah mungkin penyakit lain yang juga bisa dialami oleh wanita di bagian rahimnya, dok? Yang biasanya tak begitu kerap, tapi biasanya wanita lebih takut ialah kanker. Kanker di rahim, kanker pintu rahim, kanker indung telur. Tapi yang kanker itu pintu rahim biasanya tak ada masalah jika tiap-tiap tahun wanita buat yang pap smear. Pap smear itu di mana kita ambil sedikit sampel pintu rahim, kita pergi uji untuk pastikan tak sampai kanker. Berarti itu harus setiap tahun, dok? Setiap 1-3 tahun. Okay. Terpulang umur. Jika umur lebih muda daripada 26 sampai 40 tiap-tiap tahun. Jika lepas itu 3 tahun sekali boleh. Sebab biasanya tumor ini lepas umur 40-50 dia punya kekerapan itu kurang sikit. Okay. Dan untuk kanker rahim, biasanya wanita yang 40 ke atas, jika mens tiba-tiba berlainan. Dulu mens tepat, tiba-tiba tap mens jadi kerap, jadi banyak, jadi panjang. Kena pergi buat satu ujian untuk ambil dinding rahim untuk pergi uji tengok ada kanker ke tak. Okay, berarti ternyata banyak sekali mungkin penyakit yang yang ada di rahim, yang bisa hadir di rahim seperti itu, dan tentunya juga harus kita tahu penyebabnya, kemudian gejalanya juga supaya bisa kita hindari. Kemudian dok, jika kita kembali berbicara mengenai kista tadi, ada tidak gejala awalnya seperti itu yang bisa kita kenali oleh masyarakat secara umum seperti itu, dok? Okay, terpulang kista yang macam saya kata, kista yang biasa di mana ada kantung dari indung telur, itu jika biasa aja dia dalam air saja, dia tak ada rasa langsung. Tak ada sakit, tak ada apa-apa. Tetapi bila dia terputar, you can rasa sangat sakit, nak jalan pun tidak boleh. Ataupun jika dia kista coklat. Kista coklat ialah dalam ada darah. So bila ada kista coklat, mens akan sakit. Bila bersama suami akan sakit dan susah mengandung. So biasanya kita bila datang jumpa doktor, doktor akan buat scan ultrasound dan boleh nampak kista itu, baru kita dapat tahu ada kista. So kadang-kadang kista ni terkejut. Macam ada banyak pasien yang dapat jumpa saya kata, doktor, I nak check tengok I sihat ke tak. I scan. Tiba-tiba kista 5 cm, 7 cm pun ada. Sebab mereka tak rasa langsung. Tapi bila mereka rasa, sudah terlambat. Mungkin dia sudah sakit, terputar.
Baik, tadi dokter menyebutkan bahwa saat menstruasi biasa sakit perut itu mungkin menjadi salah satu Iya. Apa namanya tanda-tanda Itu untuk ada kista kista. coklat. Kista coklat. Oke, baik. Kebanyakan wanita mungkin mengalami sakit perut saat menstruasi. Apakah ini juga bisa dikatakan seperti itu, dok? Itu Ah, seperti ya. apa? Itu sakit menstruasi ada dua jenis. Satu yang kata memang normal, you akan sakit biasa. Sebab bila you menstruasi, memang rahim dia mengecut, you akan rasa sakit. Tetapi bila sakit you terlalu serius, you tak boleh kerja, tak boleh belajar, ataupun nak jalan pun tak boleh, itu tak normal. Itu kena pergi buat satu pemeriksaan badan, kemudian scan, ambil darah, nak check sama ada masalah kista coklat, iaitu satu penyakit nama dia endometriosis. Endometriosis. Banyak wanita yang ada tapi tak pergi tengok doktor. Kenapa? Sebab you sakit mens, merasa you biasa. Sakit mens biasa. So okay lah, I pun sakit. Oke, berarti kalau terlalu sakit itu berarti artinya kita harus segera memeriksakan kepada dokter kandungan. Ya, ya, dokter ahli sakit kandungan. Pun, ya. Baik, ini juga menjadi perhatian bagi para wanita mungkin yang saat ini sedang menonton video menonton tayangan kita saat ini. Baik, saya beralih ke Dr. Supion. Kemudian seperti apa dok kalau penyebab sendiri dari tumor dan juga stroke dokter? Oke. Sepanjang pengetahuan perubatan hingga ke hari ini, kita tidak tahu secara pasti apa penyebab tumor di otak. Tidak ada satu penyebab. Tetapi apa yang kita tahu adalah apa yang dipanggil faktor risiko. Maksudnya ada seseorang itu yang berisiko untuk mendapat tumor otak. Tetapi bukan penyebab, hanya risiko saja. Sebab itu perawatan untuk penyakit-penyakit bara otak ini adalah agak sukar sebab kita tidak tahu apakah penyebabnya yang pasti. Paling kita terima penyebab utama untuk tumor otak ialah radiasi. Tapi radiasi yang dimaksudkan di sini bukan radiasi untuk seperti kita pergi X-ray, pergi scan, begitu. Sebab itu adalah antara jumlah radiasi yang kecil. Yang dimaksudkan radiasi ini adalah radiasi untuk rawatan. Seperti orang ada penyakit di dahulu-dahulu, pada ketika dahulu, ada orang mendapat penyakit tinea capitis. Tinea capitis itu maknanya ada penyakit seperti penyakit kulit di otak. Pada ketika beberapa tahun, puluhan tahun yang dulu, mereka menggunakan radiasi untuk merawat penyakit ini. Jadi pada ketika itu, beberapa tahun kemudian, seorang itu akan mendapat tumor otak. Maknanya apa yang dimaksudkan kita bimbang tentang radiasi ini adalah sekiranya radiasi itu diberi pada satu dos yang tinggi. Kedua adalah yang dipanggil familial. Familial itu adalah hampir kita kata ada kemungkinan untuk masalah keturunan. Ini adalah melibatkan apa yang dipanggil genetik faktor. Sebab setiap manusia itu ada gennya, dan gen ini ada nama gen suppressor dan ada yang dipanggil onkogen. Jadi bila gen suppressor ini kurang, onkogen ini berlebih, jadi sel tumor itu akan berlaku. Ada beberapa sindrom ataupun penyakit-penyakit keturunan ini yang boleh menyebabkan kita mendapat kanker. Yang ketiga, ada penyakit kanker otak ini atau tumor otak ini disebabkan imun kita yang rendah. Ada orang yang imunnya rendah bisa mendapat kanker otak juga. Kemudian ada lagi risiko-risiko yang masih dikira kemungkinan tetapi tidak pasti. Contohnya ramai sekarang yang bimbang tentang penggunaan handphone untuk mendapat kanker otak, tumor otak dan sebagainya. Walaupun ini setengah studi ataupun setengah pengajian sekarang mengatakan benar, tetapi masih ada lagi kajian-kajian yang menidakkan dia. Jadi ada orang yang kata ya, ada orang kata tidak. Tapi masih di peringkat awal, jadi kita tak tahu untuk masa beberapa tahun, 10-15 tahun akan datang, adakah benar boleh berlaku atau tidak. Berarti itu masih mitos ya? Masih, boleh kita katakan kan bukan mitos juga. Karena kebanyakan masyarakat mengatur begitu. Mengatur begitu. Sekarang yang menjadi masalah untuk handphone dan sebagainya ini adalah yang kita bimbang ialah penggunaannya kepada anak-anak kecil. Sebab anak kecil ini otaknya masih membesar, berkembang. Jadi itu yang kita bimbangkan. Kita melihat seperti dahulu orang merokok. Mereka ketika dahulu ketika mula ada rokok, kita tidak tahu bahwa ini boleh menyebabkan kanker paru-paru dan segalanya. Jadi penggunaan handphone sekarang, kita tidak tahu akan masa 20 tahun akan datang, adakah bisa melakukannya. Sekarang dalam kajian, masih ramai orang yang mengatakan ya, ada juga orang yang mengatakan tidak. Begitu juga sekarang ada radiasi dari pencawang-pencawang, telepon dan sebagainya, ada yang mengatakan kemungkinan juga boleh. Jadi itu yang
susahnya sebab tidak ada pasti. Yang kedua, kalau stroke ini... Baik, dokter. Tadi berarti untuk tumor otak sendiri belum ada penyebab pasti. Dan tadi juga disebutkan bahwa handphone bisa menjadi salah satu, radiasi dari handphone bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari tumor. Kita akan berbicara saat lagi seperti apa lanjutan penyebab dari tumor otak dan juga stroke saat lagi hanya dalam Talk Show Loguan Lai Specialist Center.